dan ini sangat padat ya. Ya. Kalau di hari Minggu ya, beda situasi kondisinya dengan kalau kita sedang ada di pesawahan ya. Oh ini saya lihat sahabatku nih ya, ini posisi akan sedang berada di alun-alun Garut ya, karena ini ada karena apa katanya ya, ini jalan macet sekali nih tuh ya. Ini sangat macet sekali ya. Ini luar biasa nih, sahabatku ya. Tuh, sampai jalan pun ini, ya, gini. Tuh, ya. Malah ada pemadam ya untuk persiapan ya. Tuh, ini sangat luar biasa sekali ya. Penuh sekali di juru alun-alun ini ya, kayaknya ini ada hiburan ya, karena apa katanya deh. Ini terutama macet ya, tidak bisa masuk ini. Nah, kita akan masuk ke sana nih, tetapi penuh sekali nih ya. Jalannya sangat macet. Kemana jalan? Hei, kemana jalan? Jalan kemana? Kemana jalan? Coba ini. Ya. Ini sangat macet sekali ya. Is luar biasa ini. Ya, siap. Ini agak mendung ya. Ini jalannya di sini. Susah sekali ini jalannya. Kemacetan sudah tidak bisa dihindari lagi ya. Ini ya. Masuk ke sini ya. Iya iya, siap siap siap. Bos, luar biasa nih. Ini sekali lagi adalah situasi dan kondisi di juru ya, alun-alun Garut ini sedang ada hiburan di hari Sabtu sore nih ya. Bentar lagi ini akan turun hujan ya. Ini tuh ya. Akan mengikuti si Akang ya, yang memasuki ini area ini ya. Kalau kemarin-kemarin ini dipakai aksi demo, nah sekarang ini ada hiburan di sini nih. Ini ramai sekali nih. Bagi sahabatku yang mau datang ke sini, khususnya orang Garut nih, ini sangat luar biasa sekali ini. Luar biasa nih. Yes, ya sekali lagi Kenshin Park, boleh Ijo, Hafiza Devi, Anjani Dinda, sama Dinda. Saya thanks juga sama teman-teman yang ada di sini. Kamila juga. Silakan. Ya. Oke. Okay. Nah, ini adalah Mas Ruben nih. Ya. Kita yes. Iya, luar biasa. Mundur. Mundur lagi.
Luar biasa nih ya. Dari orang kedua, begitu seterusnya sampai orang ke-10. Jadi jatuh dari sini. Lah, itu ya. Jadi enggak boleh jatuh ya. Jadi teman-teman nanti dari 10 orang. Dari. Buati Siti Mani 8 fans. Betul. Nanti yang pertama mereka akan dari 10 orang, yang pertama ambil balon, langsung tempel, langsung tempelin ke belakangnya. Lalu yang belakang berdua ikut ambil ke belakangnya lagi terus sampai 10. Oke. Iya. Luar biasa. Kita Ibu udah kasih ibu. Boleh kita kasih garis besar. Kasih ibu boleh ibu. Bu berjejer. Ya. Menurut ibu ya. 8 orang kita butuh 8 orang yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Coba ibu 1. 1 orang sini jangan berdiri. 1. 2. 1. 1. Oke. Tolong. Ibu. 1. 1. 1 orang dulu. Karis, karis. Permainan ya, permainan seru nih, permainan seru nih, ya, permainan seru ya, sahabatku nih, ya luar biasa nih. Jadi karena Pak SCTV itu menghibur masyarakat Garut ya, alhamdulillah nih. Oh, ini jarang sekali ya. Oke, kita akan mulai. Jarang sekali. Ya, 3, 2. Ya.
5 balon. Grup yang kedua silakan. Ini 5 balon ya, mau dipecahkan dengan bujur. Ayo sini. Dengan bujur, dengan pantat. Oke. Okay. Nah, ini ya persiapan ya. Oke, yuk. Kasih jalan. Bisa sah ya, cuma tinggal tuh. Eta aja balon kali ya. Oke. Okay. Balonnya harus dikalungkan adalah 5 balon. Ya. Tanggung dan kak. Iya siap. Permainan yang sangat menarik ya sahabatku nih. Sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali ya. Oke. Tadi Azom sama Andika balonnya 5 tapi yang satu belum dipasang. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah dipasang. 6 deh betul. Jadi 6 balon ya. 6 balon. Jadi pemenangnya dari tim Antoni. Kasih uang lagi itu. Oke deh, seru banget main gamesnya. Tapi kayaknya sekarang pengen dengar musik deh. Pengen joget. Oke. Kalau kita mah semua, gak hanya yang ada di Garut, tapi semua pemirsa yang ada di rumah lagi nonton juga kita manjain ya. Kita jalan, ini dia. Happy sahabatku dimana saja berada, rupanya pertemuan dengan Akang ya, dicukupkan sekian saja ya. Mohon maaf. Maaf. Ini masih Ben. Hei. SCTV juga ada ini ya. Domba Garut ya, Domba Garut nih. Domba Garut nih ya. Nih. Ini tuh. Nah, ini Domba Garut nih ya. Jadi seakan-akan ikut serta ya Domba Garut. Domba Garut ikut serta di festival CTP ya. Nah, ini. Nah, luar biasa nih. Ya. Bagus-bagus nih Domba Garutnya ya. Oh. Luar biasa. Di samping kita lihat karnaval CTP sana ya. Oh. Di luar ini sangat membludak sekali nih ya. Ini di hari Minggu sekali lagi. Oh, hari kedua karnaval CTP ya. Dari mulai kemarin hari Sabtu sampai hari ini masih berlangsung ya. Oh. Sana. Oh, luar biasa bisa menghidupkan perekonomian Garut nih yang berdagang ya, luar biasa nih, sangat berjubel. Ah, luar biasa nih. Masih di perapatan Rancabango ya. Yang berjubel ini tuh. Jadi pengunjung itu di mana-mana ya. Dari bukan saja dari Rancabango tetapi banyak juga ya di daerah-daerah yang lain yang suka datang ke sini. Ya, ini sangat ramai sekali sahabatku nih. Kalau kita lihat dari kedekatan. Kalau lihat kita dari kedekatan, ini ramai sekali. Yang jalan ya, yang pakai kendaraan ini banyak sekali tuh. Ini terutama di hari Minggu ya. Hari Minggu
jadi tua muda ya, banyak sekali ya. Kalau sahabatku mau datang mencoba datang ke sini ya, banyak kuliner juga di sini tuh ya, luar biasa nih. Coba lihat ya, jadi kalau tiap hari Minggu ini begini ya, jalan Raja Bango ini macet luar biasa. Kalau tahu ini sampai sana tuh, jadi senang sebenarnya ya, lihat kalau lihat apa jalan-jalan, meskipun memang kita tidak perlu belanja sebenarnya, tetapi kita datang ke sini pun sudah merasa terhibur sebenarnya. Berjumpa dengan orang banyak. Rupanya pertemuan dengan Akang di video ini dicukupkan sekian saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.